Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari P. Batubara di tempat penampungan sementara Gor Keramat Tengsin Jakarta Pusat. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Ya sini Pak Menteri. Sini Pak. Sini Pak Menteri. Dari Depok. Oh, kemarin waktu di ini apa pelayanan di sini gimana? Bagus, baik. Nggak pulang ke rumah, nggak punya rumah. Ini mau ke Tegal. Mau pulang ke Tegal. Namanya tadi siapa Mas? Tuh, Rian ya. Udah lama di sini. Baru semalam. Oh. Bisa ke sini? Kita diantar untuk Jakarta. Oke. Terima kasih ya. Sebelum kesini ngapain? Saya sampaikan tadi, Sudin Sosial Jakarta Pusat, khususnya di sini, Bapak Menteri, telah melayani sejumlah 644 orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dengan rincian sebagai berikut. Dikembalikan ke keluarga 446 orang, dirujuk ke Balai Rehabilitasi milik Kemensos Indonesia 33 orang, dirujuk ke Panti Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta 38 orang, dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Tarakan 7 orang, dirujuk ke RSKD Duren Sawit 20 orang, ini khusus yang ODGJ ODMK. Kemudian yang meninggalkan lokasi tanpa keterangan ada 72 orang, dirujuk ke Gor Kecamatan Senen 4 orang, dan PPKS yang berada di Gor saat ini ada 24 orang. Berbagai unsur yang terlibat di antaranya dengan Dinas Olahraga, kemudian dari unsur Wali Kota Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Wali, dengan jajarannya luar biasa sekali Pak Menteri, kerjasama kita di sini. Kemudian dari Satpol PP, tiap kecamatan, kelurahan, tempat juga puskesmas Tanhabang untuk fasilitasi kegiatan selama pelaksanaan pelayanan sosial di Jalan Gor dan pelaksanaan tes rapid untuk COVID-19 bagi PPKS yang akan dirujuk ke panti atau ke balai. Kami laporkan juga Pak Menteri, ada 11 lembaga kerja sosial yang berkontribusi membendung para pemulung menjadi bina-bina di jalanan yang tersebar di 5 wilayah kota dengan binaan sebanyak 2.781 orang. Bantuan yang pertama, bantuan sembako 2.020 paket. Pak Menteri sini Pak. Dan bantuan yang kita tunjukkan 100 paket kepada bina sosial. Sini Pak Menteri. Di depan Pak, tengah. Pak sini Pak, tengah Pak. Pak Menteri tengah Pak.
diterima oleh kepala balai. Pak Dirjen, Pak Menteri, sini Pak. Tengah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Dirjen, kepada jajaran. Yang saya hormati, sahabat saya, Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran, sahabat saja, Pak Wali Kota Jakarta Pusat beserta jajaran, teman-teman semua, para relawan, karena SKSK, mungkin tadi ada teman-teman dari P3S, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan di Gor Karetektif Tanah Abang Jakarta Pusat ini. Nama-nama saya ucapkan selamat kembali di Idul Fitri. Waktu awal saya dengan sangat baik, bersama dengan kami di Kementerian Sosial dengan sangat baik. Sekali lagi untuk menegaskan dan menyatakan bahwa negara hadir di dalam upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Tentunya apa yang dilakukan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain adalah bukti daripada keseriusan pemerintah baik pusat maupun daerah di dalam memberikan pelayanan. Jangan lupa subscribe ya.